زمانا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكرم. سامحنا إبو حجر أسفلاني كتاب فتح الباري سامح فتح الباري itu beliau juga bermazhab Syafi'i. Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Yang kita punya Fathul Bari Al-Syafi'i Sahih Al-Bukhari lahir tahun 773 Hijriah, yang meninggal 852 Hijriah. Yang beliau sudah mencapai hafalan berapa? 500,000 hadis Rasulullah SAW. Tapi beliau bermazhab Syafi'i. Artinya kita ini di Asia Tenggara, sebagaimana Ibnu Battuta tulis dalam kitab Rihlah, Ibnu Battuta seorang traveler ya, keliling dunia, beliau asal di Maroko, Tanger, beliau punya kitab Rihlah. Itu menyebutkan saya masuk ke wilayah Sumatera pada abad ke-7 Hijriah. Abad ke-7 Hijriah. Sampai ke wilayah yang namanya Sumatera. Sumatera. Dia sebutkan Sumatera dengan bahasa Arab. Saya temukan satu kerajaan. Raja namanya Malik Muzaffar. Raja namanya Malik Muzaffar. Di situ ulama mengatakan di Aceh, di Samudra Pasai. Jadi Sumatera diambil dari kata Samudra. Kalau bahasa Arab lainnya mengatakan dari bahasa Syamakir, artinya mahkota. Cuma karena susah disebutkan pakai huruf Shi, Syamakir, jadi Sumatera. Akhirnya masuk situ itu batu tabiat. Saya bermazhab Maliki. Ketika saya sampai di kerajaan Samudra Pasai, saya melihat banyak ulama-ulama yang hadir di samping para raja. Rajanya ada, di sampingnya ada ulama-ulama. Kemudian ketika sudah tiba waktu sholat, mereka semua pergi ke masjid. Dan saya melihat ternyata mereka cara berburunya mengikuti caranya Al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Itu beliau sudah memberikan kabar di abad ke-7 gitu ya. Dan di masa-masa itu juga, berarti maksudnya Wali Songo. Tapi ada kuburan daripada Fatimah binti Maimun di Gresik gitu. Itu kuburan Islam. Itu sudah abad ke-5. Dia punya tahun-tahunnya sekitar Imam Ghazali, tahun 450 hingga 505 Hijriah. Itu tertulis di situ sudah masuk Islam di tanah Jawa. Bahkan sebelumnya juga ada yang katakan sudah ada di masanya Umar bin Abdul Aziz. Ada kitab Tarikhul Kahir, sejarah kota Kairo, Abu Zahra namanya. Juga disebutkan oleh Profesor Dr. Said Najib Al-Attas ya, dalam bukunya Historian Fact and Fiction berbahasa Inggris. Itu menulis ya, jadi Islam sudah masuk ke Asia Tenggara atau di negara Nusantara itu sudah ada sejak masanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut beliau Profesor Dr. Said Najib. Juga dalam sejarah tarikh Kairo itu menyebutkan bahkan di dalam tarikh Kairo itu ada manuskrip ditulis bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu beliau memerintahkan beberapa utusan datang ke wilayah paling timur disebutkan dengan Jazairul Muluk. Di situ diambil apa? Cengkeh dan pala. Maka indikator cengkeh pala di masa Abu Hanifah disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibnu Rusd, menyebutkan Imam Abu Hanifah itu mewajibkan zakat tawabil. Apa itu tawabil? Rempah-rempah berupa zauzutib wa qurunfun, di antaranya zauzutib, nutmeg kalau bahasa Inggris, pala dan qurunfun, cengkeh. Kemudian disebutkan oleh Imam Abu Zahra dalam kitab tarikh tersebut, itu menyebutkan berada di mana? Di Jazairul Muluk fil ufuq syarqi, berada di pulau kerajaan yang ada di bagian paling timur. Cengkeh dan pala bagian paling timur. Walaupun tidak disebut secara eksplisit, tapi sudah ada isyarat. Di zaman itu cengkeh dan pala itu hanya ada di wilayah sini saja. Makanya ada buku namanya The Secret of Spices, rahasia rempah-rempah, disusun oleh para ilmuwan yang ada di Spanyol. Itu menyebutkan kerajaan-kerajaan yang ada di Portugal, baik pun di Spanyol, dan juga gereja-gereja yang sampai sekarang masih ada, besar, megah.
itu diambil hasil pembangunannya atau biaya untuk membangun itu kerajaan dan gereja-gereja yang begitu banyak di Spanyol dan Portugal dengan istana-istananya luar biasa. Itu biayanya diambil dari penjualan cengkeh dan pala yang diambil di Molucus, karena mereka sebutkan Molucus. Kalau bahasa Arabnya Muluk, diambil di Molucus di Maluku. Itu di buku namanya The Secret of Spices, rahasia rempah-rempah. Karena pada waktu itu kerajaan yang ada di Portugal dan di Eropa khususnya, mereka punya raja-raja itu punya makanan itu yang paling mewah jika dicampur rempah-rempah berupa cengkeh dan pala. Makanya pasarnya sangat mahal, sehingga disebutkan 1 kilo cengkeh 1 kilo emas, 1 kilo pala 1 kilo emas. Jadi beratnya 1 kilo pala, harganya 1 kilo emas. Saking mahalnya dan saking mulianya itu cengkeh rempah di masa itu. Maka ini kalau ditarik ke belakang, kita kolerasikan dengan sejarah dari masa Abu Hanifah di masa Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 99 sampai 101 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Muhammad Az-Zahabi dalam kitab Syiar Ma'ana Nubala, juga disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafah, itu menyebutkan bahwa di masa itu pemerintahan dari Khalifah Umar bin Aziz, kalau masalah zakat rempah-rempah beliau pakai masa Abu Hanifah karena dibilang harganya mahal, maka dikeluarkan zakat cengkeh dan pala. Itu disebutkan dalam kitab Tarikh Kahirah dan juga kitab dan buku daripada Profesor Dr. Syed Nadi Malapas, Historian Fact and Fiction, juga buku namanya The Secret of Spices. Nah, itu rahasia daripada bagaimana ini sejarah panjang Islam masuk ke wilayah Nusantara. Jadi seperti itu. Jadi wudu kita yang pertama ini niat dan seterusnya ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjut di hari berikutnya untuk melanjutkan pembahasan wudu yang sampai tuntas di masalah fardhu wudu ya. Insyaallah bisa bermanfaat.